Kalau kita yang enggak ada kepentingan bercerita aib orang itu namanya ghibah. Ini bukan gunjing ya. Ini ciri-ciri orang mau bergunjing itu, Bu. Kita bukan mau ngomongin orang nih ya. Ini sebentar ya. Sini. Cukup kita berdua aja tahu ya. Akhirnya satu pengajian tahu. Oke, siap semua jadi orang baik insya Allah. Jadi orang baik itu caranya gimana? Perbaiki lisan, bicara yang baik-baik, dengar yang baik-baik. Ini kuping ini kalau mendengar yang enggak baik, dia berontak. Ibu, ketika dengar orang ngomong jorok, kuping nolak enggak? Tapi dua kali didengar, tiga kali didengar, empat kali terbiasa enggak? Terbiasa. Akhir kuping udah nyaman juga dengan omong-omong kasar dan jorok itu, dan akhirnya mulut pun ikut bicara. Maka hati-hati dengan pendengaran, hati-hati dengan penglihatan, hati-hati dengan pikiran. Kalau melihat itu seperti Allah melihat hambanya. Kalau Allah melihat hambanya, seringkali Allah lihat satu kebaikan hambanya. Gara-gara satu kebaikan, Allah hapus semua keburukan.